Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wal ilham al malaikat al mutarrabin wal hifz al mursalin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki seluruh alam maya ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik yaumiddin, Allah yang berkuasa pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan di mana Engkau telah memberi nikmat ke atas segolongan manusia. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami daripada tergolong dalam golongan manusia yang dimurkai oleh Engkau ya Allah. Waladdallin, lindungilah kami daripada tergolong dalam golongan manusia yang sesat. Amin. Berkenanlah permohonan kami. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah SWT, kita masih lagi diberi kekuatan dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT untuk sama-sama kaki kita melangkah ke rumah Allah. Dan mudah-mudahan berpagi-pagi kita dengan kaki kita melangkah ke rumah Allah SWT, setiap langkah kaki kita ke rumah Allah SWT diampunkan dosa, dan langkah seterusnya diangkatkan martabat kita, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, bersyukur kita dengan anugerah Allah SWT, sebab kita masih lagi mampu untuk menjadi hamba Allah yang sebaik mungkin. Kita cuba untuk menjadi hamba Allah, hamba yang soleh dan solehah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, kita akan sambung kuliah kita berkaitan dengan, saya ingat dulu saya tak habis kita tentang 11 golongan manusia yang didoakan oleh para malaikat Allah SWT. Sempat kita kupas yang pertama, golongan yang pertama sahaja, iaitu golongan yang tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan suci. Golongan yang pertama sahaja yang sempat kita bincang dulu, kan? Dan golongan-golongan lain insyaAllah kita akan cuba huraikan pada pagi ini berkaitan dengan golongan-golongan doakan oleh malaikat Allah SWT. Ada 11 golongan. Golongan yang pertama, golongan orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Yang ini kita dah hurai dulu. Cuma kita tengok balik golongan yang pertama ni, yang tidur dalam keadaan bersuci, orang yang macam mana yang dikatakan mendapat doa daripada para malaikat ni, iaitu orang yang tidur dalam keadaan suci dengan memenuhi adat-adat seperti berikut. Yang pertama, bersugi, kan? Yang kedua, dalam keadaan berwuduk sebelum tidur. Yang ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dan tiga kul, kan? Yang kelima, kita baca apa yang kita baca selepas solat, kan? Apa yang imam baca tadi selepas solat, itulah yang kita baca, kan? Kita ada tasbih, subhanallah, subhanallah. Kita ada tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ada tahlil, la ilaha illallah. Kita ada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah bacaan yang kita tidur, yang kita baca selepas solat, dan itu juga bacaan yang kita baca selepas semasa kita nak tidur. Kan? Seterusnya, kita bermuhasabah dalam kehidupan kita satu hari satu malam ni, apa dosa yang kita buat? Checklist. Dah, hari ni sejak daripada subuh, apa yang telah aku buat? Macam hari ni, kita nak mulakan kehidupan kita pada hari ni, kita nak checklist hidup kita ni. Pagi-pagi, ke mana kita pergi? Alhamdulillah, pagi-pagi, perkara yang pertama kita buat, kita dah datang ke rumah Allah SWT. Jadi perkara yang terakhir sekali kita buat apa dia sepanjang hari itu? Jadi kita muhasabah diri. Dan akhir sekali kita berdoa kepada Allah SWT supaya hidup kita ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Engkau menghidupkan aku dan Engkau mematikan aku. Dan yang terakhirnya kita mengucap kalimah syahadat, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita tidurlah. Itulah adab kita berdoa dalam Islam, yang mana doa itu, tidur itu merupakan tidur golongan yang didoakan oleh para malaikat Allah SWT. Senang je amalan nak buat, kan? Formula dia saya dah sebut dulu lah.
Ingat apa yang kita baca lepas kita solat, yang tu mudah kita ingat macam mana kita nak tidur. Kan? Bacaan selepas solat tu sebahagian daripada perkara yang kita lakukan apabila kita nak tidur, dalam keadaan tidur, bersuci dalam keadaan tidur untuk mendapat doa pada mereka Allah SWT. Yang ini kita dah hurai panjang dulu. Jadi hari ini kita pergi pada golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang ternanti-nanti waktu solat. Orang yang ternanti-nanti waktu solat. Ya, alhamdulillah, pagi-pagi ini kita dah ternanti-nanti waktu solat dah. Ha, tapi kadang-kadang pagi-pagi ini sambil-sambil ternanti ada juga yang sakit kurung. Padahal ramai juga yang sakit kurung pagi ini rupanya kan. Saya ingat saya seorang je lah. Rupanya ramai kat anda hari ini kan. Ha, okay. Jadi maknanya golongan yang kedua, golongan yang mendapat doa para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang ternanti-nanti waktu solat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci kecuali kalangan malaikat Allah akan mendoakannya, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Itu doa daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang ternanti-nanti waktu solat. Kan? Sebab tu dalam kehidupan kita ni kita kena bersegera untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Azan yang yang panggil sembahyang, azan bila yang panggil sembahyang, bila yang laungkan azan, bukan bererti bila tu yang panggil kita. Tapi kita kena faham bahawa yang panggil itu, yang seru itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya kalau kita menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pagi-pagi kita dah tergolong dalam golongan yang ternanti-nanti untuk menunaikan waktu solat. Subhanallah tuan-tuan. Terbilang pun untung juga dia kan. Sebab sepanjang suaranya melaungkan azan, memanggil orang datang solat, pahala dia dapat sampai ke penghujung suara je kan. Selagi ada binatang, manusia yang dengar, makhluk Allah SWT sama ada jin atau manusia ataupun binatang yang dengar, sepanjang itulah dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Subhanallah tuan-tuan. Untung jadi terbilang ni lah. Bahkan dia akan mendapat pahala kelebihan dia orang yang datang sembahyang berjemaah. Sama ada datang sembahyang berjemaah di surau ni, alhamdulillah dia dapat lah. Tapi orang yang dengar azan dia tu sembahyang walaupun di rumah, kerana panggilan azan ni dia juga dikira mendapat pahala. Subhanallah. Untung jadi terbilang ni lah. Lepas ni buku nak jadi terbilang pula, dia jadi terimang lah. Tapi alhamdulillah. Maknanya orang yang berada ternanti-nanti waktu sembahyang ni akan dianugerahkan oleh Allah SWT mendapat kelebihan, merupakan golongan hamba Allah yang didoakan oleh malaikat Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW berkata, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang boleh menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Kan? Ada tiga benda yang Nabi sebut, perkara yang boleh menghapuskan dosa, yang meninggikan darjat. Sebenarnya perkara yang menghapuskan dosa ni banyak. Tapi hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim ni, dia kata yang pertama sekali iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyempurnakan wuduk pada saat yang tidak disukai. Yakni maknanya pada saat yang menyulitkan. Saat yang tidak disukai ni pada waktu sejuk, waktu malam, 1/3 malam. Berwuduk pada 1/3 malam untuk mendirikan qiyamul lail. Kan? Ni waktu-waktu yang sangat-sangat dinyatakan oleh Rasulullah SAW, waktu-waktu yang sangat baik, iaitu Allah akan mengampunkan dosa kita dan meninggikan derajat kita. Dan sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pertama, kamu berwuduk pada waktu yang menyulitkan. Apa maksud waktu menyulitkan? Bangun pagi-pagi. Nak ambil wuduk pagi-pagi sejuk, tuan-tuan. Nak bangun pagi wuduk sejuk, kan? Nak bangun pagi kencing, senang je. Dah. Bangun-bangun masuk dalam bilik air kencing, lepas tu habis. Tidur balik. Senang. Dah. Tapi nak bangun, ambil wuduk, lepas tu nak sembahyang dua rakaat, nak tidur balik. Yang tu payah. Yang tu payah. Nak jadi istiqamah dalam diri kita ni payah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang tak boleh buat. Dah. Tapi kita kena berjuang. Sebab apa? Sebab kita berjuang merupakan ribah. Kan? Apa dia? Iaitu yang keduanya, golongan yang banyak melangkah ke rumah Allah SWT. Kan? Allah Rasulullah kata, maukah aku tunjuk kepada kamu, wahai sahabatku, perkara yang boleh mengampunkan dosa dan meninggikan darjat. Yang pertama tadi,
wuduk pada waktu yang sukar, pada waktu yang sulit. Yang kedua, memperbanyakkan langkah ke rumah Allah SWT. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita memperbanyakkan langkah kita datang ke rumah Allah, sama ada untuk menunaikan salat secara berjemaah, salat subuh, begitu juga salat-salat lain, salat secara berjemaah. Dan yang ketiga, menunggu solat setelah solat. Kan? Tunggu solat setelah solat. Kan? Ini antara maghrib dengan isyak. Tunggu selepas bayar maghrib, nak tunggu isyak tu. Memenuhi waktu tu sama ada dengan dalam duduk dalam majlis ilmu ataupun memenuhi dengan zikir kepada Allah SWT ataupun membaca ayat Allah SWT. Jadi ini tiga keadaan di mana kata Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat darjat kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ya. Sebab tu dalam kehidupan kita ni kita kena utamakan perkara yang berkaitan dengan solat, kan. Terdapat tiga golongan manusia yang dikira mengutamakan waktu solat. Jadi orang yang mengutamakan solat ni orang macam mana? Nak kira orang yang mengutamakan solat. Yang pertama sekali, golongan yang paling utama adalah apabila masuk saja waktu solat, dia sudah pun berada di tempat solat. Kan? Kita tengok tuan-tuan, kita duduk bahagian mana ni. Golongan yang paling utama apabila masuk saja waktu solat, dia sudah pun berada di tempat solat. Kan? Waktu masuk waktu solat, kita dah ada dalam rumah Allah SWT. Golongan yang kedua, orang yang bila masuk waktu solat, dia sedang berwuduk dan bersiap-siap untuk berada di tingkat solat. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, orang yang bila masuk waktu solat, dia pun tersedar lalu bersiap untuk wuduk dan mengerjakan solat. Tiga golongan ini dikira orang yang mengutamakan solat. Maknanya semua ni orang yang hebat-hebatlah ni mengutamakan solat. Tapi dalam tiga-tiga golongan ni, golongan yang pertama, golongan yang sudah berada di tempat solat. Golongan yang kedua, bila masuk waktu solat, siap tengah wuduk. Golongan yang ketiga, baru nak bersiap-siap. Kan? Jadi ketiga-tiga ini merupakan golongan manusia yang dikira mengutamakan waktu solat. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita termasuk dalam salah satu daripada waktu ni, kan? Alhamdulillah, jangan kita termasuk selain daripada golongan ni. Dah bunyi azan, bila panggil masih lagi buat tak peduli. Dah buat tak tahu. Dah bahkan kadang-kadang rumah kita dekat je dengan surau, dekat je dengan masjid, kan? Tapi buat tak peduli. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat untuk menunaikan solat. Rasulullah datang nak sembahyang, tapi ada lagi sahabat duduk sembang-sembang lagi, duduk lagi kawasan luar masjid, duduk bersembang-sembang lagi. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majulah kamu wahai sahabatku, maju kamu bersegera untuk solat." Kan? "Majulah kamu dan hendaklah kamu menjadikan aku sebagai imam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "dan orang-orang setelah kamu menjadikan kamu sebagai imam." Suatu kaum sentiasa terlambat sehingga Allah pun memperlambatkan mereka. Kan? Zaman Rasulullah SAW, ada di kalangan sahabat tu, ketika satu ketika tu Rasulullah tegur sebab apa? Sebab lambat untuk mendirikan solat sembang-sembang. Dah, kalau kita lagi ramai sama sekarang lah. Hari Jumaat, Masya Allah. Kan? Hari Jumaat lagi lambat orang datang sembahyang lah. Kadang-kadang, Tok Imam dah naik khutbah dah. Naik atas mimbar lah, baru nampak orang datang masuk masjid. Ramai sangat orang melambatkan sembahyang. Sedangkan kata Nabi SAW dah masuk waktu ni, kalau kita melambat-lambatkan sembahyang, maka sesuatu yang kita bimbang, yang kita takut terjadi kepada umat Nabi SAW, orang yang melambatkan sembahyang ni, Allah akan melambatkan mereka untuk mendapat rahmat Allah SWT. Yang ni ada disebutkan apakah yang dimasukkan oleh Nabi SAW sehingga Allah memperlambatkan mereka. Allah memperlambatkan kita untuk mendapat rahmat Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita kena pastikan diri kita sebaik mungkin. Moga-moga kita tergolong dalam golongan manusia yang menyegerakan dalam menunaikan solat. Dan kata Imam Muslim dalam syarah, disyarahkan oleh Imam Nawawi, sesuatu golongan akan sentiasa terlambat daripada barisan pertama hingga Allah SWT akan memperlambatkan mereka daripada mendapat rahmat atau keagungannya. Ini maksudnya. Akan mendapat lambat rahmat Allah. Akan diperlewatkan mendapat rahmat Allah SWT. Ataupun akan diperlewatkan oleh Allah, akan dilambatkan oleh Allah untuk mendapatkan kurnian Allah SWT. Kan? Itu. Sebab tu Nabi SAW pesan, jangan kita tergolong dalam golongan manusia yang melambat-lambatkan
waktu solat. Tengok diri kita tuan-tuan, tengok ahli keluarga kita, tengok anak isteri kita. Adakah keluarga kita ni termasuk dalam keluarga yang nanti-nantikan solat? Kadang-kadang kita ni lebih tak, kita memang betul-betul semangat nak datang rumah Allah SWT. Tak, tapi anak isteri kita kat rumah apa jadi? Tak, anak isteri kita kat rumah semayang tak? Bukan tak semayang kan? Bangun tak lagi masa ni ni? Sebahagian daripada anak isteri kita dekat rumah ni, Allah Akbar. Kan, kadang-kadang kita berusaha untuk mencari kebaikan, tapi kan dalam masa yang sama anak isteri kita, kita abaikan. Ini bahaya. Tak, kita boleh utamakan solat, tapi anak isteri kita macam mana? Tak, sebab tu pastikan bahawa kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita termasuk dalam golongan yang tidak melengah-lengahkan sembahyang. Kita tengok ketika azan dikumandang, di manakah ahli keluarga kita? Tak, sebaik mendengar azan, adakah kita terus menyahut seruan azan? Tak, sebenarnya ketika azan berkumandang, apakah kita terus meninggalkan segala urusan dunia kita untuk bersolat, ataupun masihkah lagi kita meneruskan urusan dunia kita? Yang ni banyak kita gagal. Tak, banyak kita gagal. Kalau meeting kita, meeting kita sambung direct. Tak, langgar habis kan? Meeting-meeting sampai masuk waktu Zuhur, langgar waktu Zuhur sampai pukul 2 baru berhenti meeting. Tak, ni banyak berlaku tuan-tuan. Kan, kat mana kita kerja, kat situlah biasanya berlaku. Kat itulah berlaku. Macam mana kita nak buat? Kan, macam mana kita nak buat? Tak, nak tegur secara ikhmat. Kalau semua orang boleh terima, alhamdulillah. Kalau tak boleh terima, naik kita gerak. Duduk juga dalam meeting tu nak tunggu kan. Duduk juga. Sebab tu kadang-kadang bukannya senang untuk mendapat doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua orang boleh datang sembahyang, tapi sembahyang yang kita nak tu, kualiti sembahyang tu yang macam mana, yang tu payah. Dan kadang-kadang kita abaikan bunyi azan pun, kadang-kadang kita abaikan kalau kita sedang melakukan urusan dunia. Walaupun ada beberapa perkara yang kita boleh lengkahkan sembahyang kerana sebab-sebab yang tertentu. Nanti kita akan sebut kan. Jadi kadang-kadang di manakah kita apabila azan berkumandang? Adakah masih lagi meneruskan urusan dunia atau bersegera untuk meninggalkannya kerana menyahut panggilan Allah SWT? Yang ni kita gagal lah. Cuba nilai ni kita balik tuan-tuan, untuk diri saya, tuan-tuan puan-puan. Yang ni dalam sepanjang kehidupan kita sampai umur kita sekarang ni. Sampai umur kita sekarang ni tuan-tuan. Tak, cuba tengok urusan dunia kita. Tak, kan? Subuh insya-Allah kita boleh. Maghrib isyak insya-Allah kita boleh. Zuhur dan asar. Zuhur dan asar banyak mengganggu kehidupan kita. Kadang-kadang kita terleka. Sebab tu ada satu lagi golongan manusia yang doakan oleh para malaikat Allah SWT, orang yang sentiasa melakukan solat subuh berjemaah dan asar berjemaah. Kan? Satu golongan lagi. Kan? Subuh berjemaah insya-Allah kita mampu buat. Tapi yang berat ni asar berjemaah. Sebab tu ramai orang gagal untuk melaksanakan solat asar berjemaah. Ramai gagal tuan-tuan. Ya? Ramai gagal. Kenapa? Waktu asar ni lah waktu yang paling sibuk. Kalau kita kerja kerajaan, tak, kita kerja swasta sekalipun, kalau tengok pasukan kita balik pukul berapa? Kan? Pasukan kita balik pukul berapa, asar pukul berapa? Yang mana kita nak pasukan dulu? Pasukan asar dulu ke pasukan balik kerja dulu? Ini masalah lah. Kan, biasanya kita akan pasukan nak balik rumah dulu daripada nak pasukan waktu asar. Betul tak tuan-tuan? Yang ni kelemahan kita kan. Kita akan berlumba-lumba nak pasukan nak balik rumah kan. Paling banyak sibuk ni, nak pergi ambil anak, nak pergi ambil isteri. Banyak benda kita nak buat ni kan. Last-lastnya sampai rumah pukul 6 setengah kan. Masa tu lah waktu kita nak sembahyang asar. Waktu tu lah kita nak sembahyang asar. Kadang-kadang kerana kegagalan kita. Sebab tu golongan orang yang dapat doa para malaikat yang seterusnya ni, orang yang dapat solat subuh berjemaah dan asar berjemaah. Kan? Sebab waktu asar itulah waktu yang paling berat. Dah. Berat tuan-tuan. Dah. Kalau kita kerja dah nampak sangat waktu tu dah. Jadi kita kena berusaha sungguh-sungguh. Macam mana kita nak utamakan solat daripada urusan dunia kita. Kan? Sebab kita tengok diri kita sendiri. Kadang-kadang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, biasanya keadaan ini akan berlaku. Waktu asal waktu yang paling sibuk. Sibuk nak balik, sibuk nak ambil anak, sibuk nak ambil isteri. Sehingga kita melewat-lewatkan waktu asal. Sebab tu golongan itu merupakan golongan yang doakan oleh para malaikat Allah SWT. Orang yang mampu solat subuh dan asal secara berjemaah.
Bagaimanakah persediaan kita sebelum mendirikan solat dari segi kekemasan diri, kebersihan tubuh badan, pakaian dan tempat solat? Alhamdulillah. Yang ni insya-Allah kita boleh jaga dah. Pakaian kita, kebersihan tubuh kita insya-Allah kan, persediaan kita mandi dulu, suci dulu kita sebelum menghadap Allah Subhanahu taala. Sebab tu ada sahabat Rasulullah SAW bersedianya dia untuk mendirikan solat, bahkan dia pakai pakaian yang paling mahal. Harga 1,000 lebih. Kan? Harga baju yang dia pakai semata-mata untuk menghadap Allah Subhanahu taala, subhanallah tuan-tuan. Agak-agaknya kita ada tak baju 1,000 nak sembahyang. Ada tak tuan-tuan puan-puan? Kita pakai baju yang paling mahal untuk menghadap Allah Subhanahu taala. Ada tak? Tapi mampu kita pakai baju yang beribu ataupun beratus ribu, paling-paling murah pun 400-500 kan, baju kemeja dan baju apa, baju air kami tu, baju batik kan. Baju batik, oh ramai orang boleh pakai baju batik yang pasien baru sekarang ni tu kan. Paling murah pun 400-500, Allah, ramai orang pakai kan, cantiknya nak pergi ke tempat kerja. Nah, sebab tu ada di kalangan sahabat Rasulullah pakai baju beribu-ribu harganya, semata-mata khas untuk beribadah kepada Allah SWT kan. Kita mampu pakai baju cantik, baju lawa untuk pergi kerja lah. Tapi kita tak mampu nak pakai baju yang sebegitu indah, sebegitu mahal untuk menghadap Allah SWT kan. Saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan. Dan sebab tu kadang-kadang kita tengok nilai diri kita dengan para salafus salaf, jauh sangat beza kita ni dah. Dia mengutamakan semua benda, bahkan pakaian pun pakaian yang paling mahal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakaian kita fikir banyak, nak beli baju, nak beli jubah ni berapa ke kan, kategori kain yang berapa nilai dia. Kategori nilai jubah, baju, pakaian kita pun ada kategori kan. Ada yang mahal, ada yang murah sikit, ada yang paling murah. Lastnya kita ambil yang paling murah. Itu je kan. Sayang dah. Sayang. Tapi subhanallah, sebab tu kata kita nak bentuk jiwa kita, diri kita, kekuatan diri kita ni. Yang tu kita kena sentiasa muhasabah diri. Mudah-mudahan kita boleh tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Fa khalafa min ba'dihin khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna wayya. Yang bermaksud, maka datanglah sesudah mereka keturunan yang mensia-siakan solat dan menurut hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui ghaib. Ghaib ini malapetaka. Kata Ibn al-Mas'ud, yang dimaksudkan dengan ghaib dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Maryam ni, iaitu satu alur dalam neraka jahannam. Satu alur dalam neraka jahannam bagi golongan hamba yang mensia-siakan solat. Satu keturunan yang mensia-siakan solat. Sebab tu firman Allah SWT masuk akan datang sesudah mereka, akan datang setelah golongan golongan hamba Allah yang terdiri daripada Nabi SAW dan para sahabatnya, golongan tabi' dan tabi'in dan seterusnya, sehinggalah datang satu golongan daripada umat Nabi SAW, golongan yang sentiasa mensia-siakan solatnya, keturunan yang mensia-siakan solat. Jadi mereka ini akan dimasukkan ke dalam ghaib. Kata Ibn Mas'ud, ghaib ini adalah satu alur dalam neraka jahannam, wal'iyazubillah. Sebab tu firman Allah SWT, kita tengok lagi dalam surah Munafikun ayat ke-9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jangan kerana harta kita, jangan kerana anak isteri kita, menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu taala kan. Ayat ni sangat luas maksudnya. Yang saya fokus tadi dah, kalau kita sebut tentang waktu asar tadi, kita disibukkan dengan urusan anak isteri kita daripada urusan Allah Subhanahu taala. Sebab itu golongan mukmin yang terlepas waktu solatnya kerana asyik mencari kekayaan dan menguruskan harta benda dunia, ataupun kerana anak-anak dan isterinya, maka disifatkan oleh Allah Subhanahu taala sebagai orang yang menanggung kerugian. Apa maksud menanggung kerugian?
Sekiranya dia mempunyai harta, maka akan hilanglah keberkatan hartanya selama ia masih lagi lalai dalam urusan dunia daripada mengingati Allah SWT. Waliyazubillah. Kan? Maknanya hilang keberkatan dunia. Tak? Berkat kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita nak tengok berkat apa yang ada pada kita. Kita ada kereta, kereta berkat macam mana tuan-tuan? Kereta berkat, kereta yang kita boleh bawa untuk jalan kebaikan. Kita boleh bawa kereta datang ke rumah-rumah Allah. Bekatlah kereta kita. Dah. Ha, tapi kalau kita ada kereta mewah sekalipun, kan? Ada kereta mahal sekalipun, tapi kereta itu tidak mampu membawa kita datang ke rumah Allah SWT, maka kereta itu tidak memberi apa-apa keberkatan pada kita. Dah. Kita ada telefon, kita ada headset, ada smartphone, kan? Ha, dunia canggih sekarang ni. Ha, tapi kalau smartphone, handphone kita tu tidak memberi manfaat untuk kita, bahkan tidak boleh mendatangkan kita kepada kebaikan, maka handphone itu, smartphone itu, iPad yang kita ada itu tidak memberi keberkatan kepada kita. Tapi kalau kita guna, kita boleh dengar ceramah dalam tu, kita boleh dengar ayat-ayat Allah SWT, maka itu merupakan harta kita yang boleh memberi keberkatan kepada kita. Masa yang Allah bagi pada kita 24 jam ni, kalau kita mampu gunakan masa kita untuk mencari ilmu Allah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, kan, dapat melakukan kebaikan, maka masa yang ada, maka masa itu dikira masa yang boleh memberi keberkatan untuk kita. Masa tuan-tuan, no. Umur yang Allah bagi pada kita, sepanjang kehidupan kita ni, kita mampu melakukan syariat Allah SWT, maka umur kita umur yang penuh dengan keberkatan, kan. Sebab tu orang yang baik, matul umruhu wa khairu amal, siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya, ni orang-orang yang untung. Tapi siapa yang orang rugi, matul umruhu, orang yang panjang umurnya, wa syarru amalu, orang yang panjang umur tapi buruk amalnya, buruk amalnya, orang ni orang yang rugi. Sebab tu kita kena tengok keberkatan dalam hidup kita. Masa yang Allah bagi pada kita, kalau kita boleh manfaatkan untuk agama Allah, maka itu dikira sebagai masa yang berkat. Harta yang ada pada kita, rumah besar yang kita miliki, kan, dengan rumah besar itu kita tidak melalaikan urusan kita dengan Allah SWT, maka rumah itu penuh dengan keberkatan. Dah. Anak isteri yang kita ada, kebahagiaan yang kita dapat, itu merupakan keberkatan, kan. Jadi orang yang sibuk dengan urusan dunia sehingga melalaikan urusan akhirat, maka orang itu dikira sebagai orang yang hilang keberkatan daripada harta yang dia dimiliki. Walau bagaimanapun, ada beberapa keadaan di mana kita boleh melambatkan waktu solat. Contohnya, apabila masuknya waktu isyak, sedangkan pada ketika itu terdapat majlis zikir atau majlis ilmu. Mudah. Macam biasalah, kita sembahyang maghrib, sudah sembahyang maghrib, ada kuliah maghrib. Jadi boleh dilewatkan sembahyang isyak dengan sebab adanya majlis ilmu. Yang ini biasa kita buat, kan. Ada majlis ilmu, kita tunggu dulu sampai majlis ilmu. Majlis ilmu pun tak ajak sampai pukul 12 malam. Mudah. Tak jumpa lagi dah orang duduk majlis ilmu lepas maghrib sampai pukul 12 malam, tak ada lagi, kan. Paling-paling lambat pun pukul 9.30 uti, kan. Paling lambatlah tu budak, kan, lepas maghrib habis-habis kuliah pukul 9.30 uti sembahyang isyak, kan. Lagi pun kalau nak tunggu sampai pukul 12, silap-silapnya ceramah seorang je ada dah. Makmum lah semua dah balik, kan. Kan, itu kena tengok juga, kena tengok juga masyarakat, tengok juga keadaan masyarakat. Okey, itu boleh dilewatkan kerana majlis ilmu. Yang kedua, boleh dilambatkan sembahyang pada waktu makanan sudah terhidang. Tak? Okey. Masa nak salat tu dah ada makanan dah. Kan? Nak sembahyang dulu ke nak makan dulu? Kan? Nak sembahyang dulu ke nak makan dulu, kan? Kalau majlis tahlil gitu kan dah. Kita pergi majlis tahlil. Kadang-kadang kita tengah tahlil ni makanan dah sampai dah depan, hidang. Kita pun la ilaha illallah, no kambing, la ilaha illallah, no daging lembu lah. Mana satu kita, kepala kita dah fikir macam-macam lah. Nak makan mana satu ni tuan-tuan, puan-puan dah. Zikir tak habis lagi ni, tapi nampak dah daging kambing, daging lembu, ayam golek, semua nampak dah, kan. Khosyok tak kita? Khosyok tak tahlil kita? Kan? Terfikir tak tuan-tuan, hidangan depan kita tu?
Ke tuan-tuan tak fikir, tak tengok ke, tengok depan, oh, kambing yang ada tak terletak mati. Tak ada. Kalau kita tak ada, alhamdulillah kan. Sebab tu dalam majlis tahlil pun kan. Nah, kalau ada hidangan depan kita dah, akan tertengok juga. Kita akan tengok, oh, nampak juga benda depan kita tu kan. Apatah lagi dalam sembahyang. Sebab tu kenapa kita boleh melambatkan sembahyang apabila hidangan dah sampai dekat kita? Sebab kita kena hilangkan dulu perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Dah. Maknanya kita rasa nak makan. Kalau kita sembahyang dah tentu kita akan ingat kepada makanan. Kan? Sebab tu kena utamakan dulu. Dalam keadaan nak sembahyang, makanan dah ada depan. Kalau kita sembahyang pun, maka kemungkinan sembahyang kita akan teringat pada makanan. Dah. Jadi sebab tu takbiratul ihram ni apabila kita akad je, maknanya mengharamkan kita daripada segala urusan dunia. Kan? Takbiratul ihram. Mengharamkan kita daripada segala urusan dunia. Pakaian-pakaian ihram mengharamkan kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan haji atau umrah kita. Kan? Itu masuk ihram-ihram tu kan? Jadi begitu juga sembahyang. Jadi kita kena kalau dah ada makanan, makan dulu. Selesaikan dulu makanan tu. Sebab ada rukhsah, ada kelonggaran yang diberi oleh agama. Dikhawatiri sekiranya kita sembahyang dalam keadaan makanan sedia terhidang akan mengganggu kekhusyukan. Dah. Khusyuk kita hilang. Khusyuk kita hilang. Ataupun kita boleh menangguhkan sembahyang pada waktu berkeinginan membuang air kecil dan air besar sebelum takbiratul ihram. Kan? Sebelum takbiratul ihram kan? Sebelum takbiratul ihram dah sakit buruk lah. Kan? Nak sembahyang dulu ke? Nak pergi buang dulu. Kalau kita sembahyang dulu, dah pasti dah tak khusyuk kan? Perut mengulas-ulas kan? Sebab tu kita kena utamakan memenuhi fardu hajat kita dulu. Buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Sekiranya kita sembahyang, maka diharamkan kita keluar dari sembahyang. Kan? Diharamkan kita dari sembahyang. Takbiratul ihram dah, Allahu Akbar, maka ketika itu diharamkan kita menyelesaikan urusan kita tadi. Tapi kalau dah tak tahan sangat tuan-tuan kan? Kalau tidak terberak juga ni sakit perut ni macam ni terberak juga ni kan. Masa tu boleh lah keluar. Sebab takbiratul ihram ni mengharamkan kita daripada membuat urusan dunia. Tak ada dah. Walaupun tadi sakit perut ni tak perut, dia tahan perut kan. Dia bersemayang Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba perut mengulas sungguh. Kan? Nak tahan lagi ke? Tahan lagi terberak lah kita kan. Jadi pada ketika itu memanglah dibenarkan keluar. Tapi ingat takbiratul ihram maknanya mengharamkan kita daripada melakukan urusan dunia setelah kita menghadap Allah Subhanahu Taala. Pada waktu yang sangat mengantuk, mengantuk sangat-sangat. Tak. Sebab tu kalau mengantuk sangat-sangat tidur dulu. Tak, mengantuk sangat-sangat tidur dulu. Sebab kalau mengantuk sangat ni kita takkan khusyuk dalam ibadah kita. Tak, mengantuk sangat-sangat. Waktu sembahyang dah ada tapi mengantuk sangat, maka kita dibenarkan untuk tidur sekejap. Tidur sekejap baru kita boleh bangun kan. Macam kita bawa kereta kan. Orang insiden ni kebanyakannya kerana mengantuk sekejap je. Tak? Cuba tuan-tuan tanya orang yang insiden tu. Dia mengantuk sekejap je. Dia tahu-tahu accident je. Memanglah tahu-tahu accident. Sebab dia terlelap masa tu dah. Dia terlelap tu. Kan? Accident. Dalam masa berapa detik je dia accident. Dah. Sebab dia terlelap. Begitu juga orang yang sembahyang. Kalau kita sembahyang dalam keadaan mengantuk sangat, maka sembahyang kita tidak akan mendatangkan kekhusyukan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita baca. Dah. Sebab tu ada sembahyang yang boleh i'adah tu kan. Sembahyang macam mana sembahyang i'adah tu? Kita boleh ulang balik sembahyang kita. Sembahyang macam ni lah. Sembahyang tak tahu kita sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang sudah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sembahyang ke aku buat apa? Kita tak tahu kita sembahyang ke kita buat apa kan? Yang ni dalam keadaan sama ada terlalu mengantuk ataupun dalam keadaan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sembahyang macam ni kita sudah sembahyang, kita rasa ya Allah aku sembahyang ke tak? Maka kita boleh i'adah sembahyang kita. Kita boleh sembahyang semula kerana kita yakin sembahyang yang pertama kita tu memang betul-betul tak khusyuk dah. Kan? Tak ingat apa dah kita sembahyang. Terlebih khusyuk dah kan. Siapa tak tahu apa dah. Jadi boleh kita i'adah sembahyang. Sebab tu dalam keadaan macam tu kita boleh i'adah sembahyang. Dan dalam keadaan terlalu mengantuk tadi kita boleh tidur dulu. Lepas tu baru kita sembahyang dalam keadaan segar. Seseorang yang berada dalam masjid dalam keadaan menunggu ketibaan imam, maka dia perlu menunggu imam itu datang mengimani solat. Itu sembahyang. Ini istimewa untuk imam ni. Kan? Kena tunggu untuk imam datang. Tak? Tapi pada adatnya kita tahu lah untuk imam tu akan datang. Biasanya untuk imam datang kita akan tunggu dalam 10 minit. Kita tunggu kan? Untuk imam tak datang ni. Tapi untuk imam ni biasa datang. Kita tahu kan? Dia akan datang. Alhamdulillah kita tunggu dia.
Tapi kalau dah sampai setengah jam, ah ni dah melampau ni, memang tak mata datang ni hilang. Nah, jadi tak payah tunggulah kan. Nah, yang kita tahu bahawa imam itu akan datang. Jadi seseorang yang berada dalam masjid dalam keadaan menunggu ketibaan imam, maka dia perlu menunggu imam itu datang mengimami solat. Kan? Ini berdasarkan hak berimam itu adalah pada imam yang nanti. Menunggu itu adalah mengikut perkiraan bahawa imam itu akan datang. Nah, jadi maknanya ini berdasarkan bahawa hak berimam itu adalah pada imam yang nanti. Imam yang nanti. Kan? Nah, besar kuasa imam. Sebab itu memerintahkan untuk solat ni panggil azan untuk bila. Kan? Untuk memulakan solat, kuasa dah jatuh kepada tu imam. Sebab tu bila tanya tu imam. Bagi syarat tu imam boleh. Imam kata boleh. Kan? Tu imam kata nanti dulu tunggu. Kan? Kuasa untuk solat duduk kepada kuasa imam. Kuasa panggil sembahyang duduk pada tu bila. Duduk tu bila. Sebab tu bila nak tunggu. Waktu sembahyang tepat, dia kena dirikan azan. Kena dirikan, kena panggil azan. Seterusnya, dalam keadaan seorang yang mendirikan solat jamaah takhir, maka bolehlah ditangguhkan sembahyang waktu awal ke dalam waktu yang kedua. Zuhur dengan asar boleh ditangguhkan waktu zuhur kerana jamaah takhir sembahyang waktu zuhur ke dalam waktu asar dengan syarat diniatkan waktu pada awal waktu yang pertama dalam waktu zuhur. Maghrib dengan isyak diniatkan sembahyang jamaah takhir pada waktu maghrib. Sebab itu dalam keadaan orang yang menunggu-nunggu sembahyang tidak digalakkan, bahkan dilarang dalam keadaan tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa ni, kalau kita datang sembahyang tuan-tuan puan-puan, sembahyang subuh ni, nak terkejar-kejar ni kan, sembahyang subuh. Sembahyang subuh, terimam dah sembahyang, kita datang-datang tengok, dah masuk dah kena keluar, kita pun berlari lari-lari, gak terus mendatang, terus mendapatkan imam. Ya. Yang ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita datang sembahyang bukan dalam keadaan tercungak-cungak dah. Dalam keadaan lelah, kan? Orang sembahyang masuk, Allahu akbar, bunyi lelah. Kan? Bunyi lelah sembahyang. Yang itu tak boleh. Kan? Sebab tu, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan sembahyang. Ketika Rasulullah sembahyang, dia kejar Rasulullah nak sembahyang ni, dia masuk-masuk, dia masuk je pintu masjid, dia tengok Rasulullah dalam rokok, dia pun rokok. Daripada jauh lagi dia rokok. Kan? Yang ni sebab tu ada perbahasan ulama ni, kan? Boleh tak kita sembahyang-sembahyang, masuk masjid, kita imam dah rokok, kita masuk pintu, kita pun rokok terus, duduk. Lepas tu kita berjalan ke depan. Setapak, sampai masuk sah. Kan? Sebab tu kata dalam bahasa fiqh boleh kan, tapi jangan buat kan. Sebab Nabi SAW larang. Sebab masa sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh kali sembahyang itu? Rasulullah kata lain kali jangan buat. Rasulullah larang lain kali jangan buat. Jadi jangan kita dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab apa tuan-tuan puan-puan, kalau kita niat kerana Allah SWT kita nak datang jemaah, tapi ada sesuatu halangan yang menyebabkan kita tak mampu untuk berjemaah, kan, datang-datang nak sembahyang, kita terlewat, kita tertinggal sembahyang jemaah, terlambat dah, maka kita juga dikira mendapat pahala sebagaimana kita berjemaah. Kita dapat tuan-tuan. Nah, kita akan dapat insya-Allah. Kita akan dapat. Sebab tu kena tahu. Kalau kita datang lewat, orang sudah sembahyang dah. Tak ada dah, habis dah orang sembahyang semua dah. Kita nak sembahyang lagi ke? Kita nak sembahyang macam mana nak dapat pahala jemaah ni kan? Macam Imam Khawairi ni kan. Siapa? Guru kepada Imam Muslim dan Bukhari. Kan? Tertinggal langsung dah semayang. Pergi semayang isyak di sini habis. Pergi masjid ni habis. Sekali saja tertinggal semayang berjemaah. Itu pun kerana melayan tetamu datang ke rumah. Kan? Terlewat. Tak? Jadi ada hukum dia. Kalau kita datang lewat semua orang sudah semayang, siapa-siapa yang sudah semayang ni boleh tolong dia. Kan? Siapa-siapa di kalangan kita yang sudah semayang ni boleh tolong kita. Boleh tolong sahabat kita yang datang lewat. Tak apa, saya tolong kamu. Dia jadi imam, kita jadi makmum. Kita boleh i'adah sembahyang tadi. Kita sembahyang lagi kerana apa? Kerana nak bantu sahabat kita untuk mendapat pahala jemaah. Yang ni ramai orang tak tahu dan ramai orang tak buat. Kadang-kadang sahabat datang lewat, tak ada sembahyang, orang habis dah sembahyang, tak sembahyang seorang-seorang, sayang. Sembahyang seorang-seorang. Sebab tu, kalau kita tahu, kita ada ilmu, bantu dia. Kita bangun bantu dia, tak apa, boleh kita berjemaah. Kan, saya bantu kamu. Dapat pahala berjemaah subhanallah. Dapat pahala berjemaah. Tapi kadang-kadang ramai tak tahu. Datang lewat kamu sebab kamu datang lewat pada muka semayang sorang-sorang, jangan ya, patutnya kita bantu, kita tolong dia kan.
Sebab tu orang yang datang lambat sembahyang ni diberi juga pahala berjemaah kerana niatnya untuk datang berjemaah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni orang yang sentiasa menunaikan solat sunat rawatib kan, sebelum ba'diyah, qabliyah, qabliyah, ba'diyah, sembahyang sebelum dan selepas sembahyang ni, sepanjang hidup kita, kita istiqamah daripada dulu sampai sekarang, ditakdirkan satu ketika Allah tarik kesihatan kita ada ni, Allah uji kita dengan kesakitan, kita sakit. Walaupun kita sakit tuan-tuan, walaupun kita sakit tuan-tuan, ketika kita sakit kita tidak mampu menunaikan solat sunat rawatib ni, qabliyah, ba'diyah ni, kita tetap dikira oleh Allah SWT orang yang sentiasa melakukan solat sunat rawatib ni, qabliyah, ba'diyah ni, walaupun kita dalam keadaan sakit. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu penting dalam hidup kita ni kan, masa Allah bagi kekuatan pada kita, Allah bagi kekuatan fizikal, Allah anugerahkan kesihatan yang baik, kita kena istiqamah. Sebab apa? Walaupun kita sakit sebelum ni, kita sentiasa melakukan solat sunat ni, maka kita dikira orang yang masih lagi melakukan solat sunat dan diberi pahala, walaupun kita tak mampu buat dah, walaupun walaupun kita tak mampu buat dah kerana dalam keadaan sakit. Allahuakbar. Masa kita muda-muda, masa kita siap-siap sekarang ni, kita sentiasa melakukan solat sunat duha. Tapi masa kita sakit kita tak mampu, maka kita dikira orang yang masih lagi sentiasa melakukan solat sunat duha. Subhanallah. Nah, ini penting tuan-tuan. Ya. Sebab tu istiqamah kita buat aje kan, sampai masa Allah uji kita, Allah bagi kita kesakitan, maka ingat di ketika itu pahala amal baik yang kita sentiasa buat itu Allah akan terus bagi, subhanallah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan betapa Allah Maha Pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya. Sedangkan kita sakit, kita tak mampu nak buat dah, tapi Allah masih lagi tetap bagi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Perkara yang kita biasa buat istiqamah sebelum kita sakit, maka itu dikira amalan kita berterusan walaupun kita dalam keadaan sakit. Allahu Akbar. Dan sebab tu kita kena buat. Jadi orang yang datang ke rumah Allah SWT, janganlah datang dalam keadaan tergesa-gesa. Datang sembahyang lah. Kalau tak iman dah rokok, dah itidah, dah sujud dah, datang ambil je lah sembahyang mana yang kita mampu, rakaat mana yang kita dapat. Lepas tu kita tambah balik je. Itulah pesan Nabi SAW. Sembahyanglah setakat mana yang kamu dapat. Lepas tu kamu tambahlah balik, gantilah balik rakaat yang kamu tertinggal. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia yang mengutamakan solat. Sebab apa? Sebab kita mengutamakan solat ni, sesungguhnya sembahyang ini dapat mencegah daripada perkara fahsyah dan mungkar. Yang ni semua orang dah tahu kan, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sembahyang ini dapat mencegah daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita tenang kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tenang dalam solat kita. Solat kita tenang, solat kita kerana Allah, ikhlas, tenang, khusyuk. Maka sudah pastinya kehidupan kita akan jadi khusyuk dan tenang. Dah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar, memang jelas kan. Sesiapa yang sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perkara fahsyat dan mungkar. Dah. Kita sembahyang memang kita akan jadi baik. Kita akan jadi suami yang baik, isteri yang baik, ayah yang baik. Kan? Seandainya kita jadi ayah, ayah yang baik, seandainya kita jadi suami, suami yang baik, kita jadi isteri, isteri yang baik, kita jadi ibu, ibu yang baik. Subhanallah. Kan? Sebab tu sembahyang merupakan perkara yang paling utama. Hidup kita tenang dengan solat kita yang tenang. Hidup kita berceraru tuan-tuan, huru-hara, hasil daripada solat kita yang huru-hara. Nah. Betul tak? Rumah tangga yang huru-hara hasil daripada solat yang huru-hara. Nah. Sebab tu pengalaman saya di mahkamah syariah, 8 tahun saya duduk di mahkamah syariah, kebanyakan orang yang rumah tangga dia huru-hara ni, biasanya saya akan tanya satu soalan utama, saya akan tanya tak? Macam mana keadaan sembahyang kamu? Tanya suami, tanya isteri. Biasanya sembahyang dia huru-hara. Biasanya sembahyang dia huru-hara. Sebab itulah kehidupan rumah tangga dia huru-hara. Kebanyakan orang yang bercerai sembahyang dia huru-hara. Ada juga orang yang bercerai baik tuan-tuan. Ada yang datang, ustaz kami nak bercerai. Dia nampak elok je kan? Ustaz dulu saya nak kahwin, saya kahwin, saya minta isteri saya ni, saya pinang dia, saya ambil dia dengan cara baik. Saya nak cerai pun dengan cara yang baik. Betul ustaz, kami nak cerai dengan cara baik. Kami dah hidup lama, 5-6 tahun, 7 tahun, tapi kami tak serasi. Jadi nak cerai dengan cara baik. Subhanallah. Orang macam ni biasanya solat dia baik. Solatnya baik kan. Tengok solatnya baik. Tapi orang yang huru-hara ni, yang bertengkar ni, sampai bercerai-berai ni kan, biasanya kalau kita tengok kehidupannya, solatnya solat yang huru-hara. Sebab tu kehidupannya, kehidupannya huru-hara. Nah, sembahyang kita, solat kita tenang, insya-Allah
ha? Hidup kita tenang. Sembahyang kita dalam keadaan kemas, rapi, tumakninah, sempurna, insyaAllah hidup kita akan sempurna. Sembahyang kita kelang kabur, kita takut hidup kita jadi kelang kabur. Jadi sebab tu sembahyang memberi kebaikan untuk diri kita. Jadi sembahyang juga merupakan amalan paling utama selepas kalimah syahadah. Selepas syahadah, solat. Apakah amal yang paling baik yang Nabi SAW? Solat tepat pada waktunya. Kan? Seterusnya, solat juga dapat menghapuskan dosa. Sembahyang yang kita buat ni dapat menghapuskan dosa kita. Menghapuskan pelbagai dosa. Sembahyang juga sebagai menjadi cahaya bagi pelakunya. Di akhirat nanti, sembahyang ini akan menjadi cahaya pada kita dan sebagai penyelamat ataupun bukti bagi kita apabila kita bertemu dengan Allah SWT. Barang siapa yang tidak meliharanya, ia tidak akan mendapat cahaya, bukti dan penyelamat baginya. Pada hari kiamat kelak, dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Sebab itu, sembahyang sebagai cahaya itu. Solat akan meninggikan darjat dan menghapuskan kesalahan. Solat juga menjadi penyebab dimasukkan seseorang ke dalam syurga Allah SWT. Solat sebagai penyebab untuk dimasukkan seorang hamba Allah ke dalam syurga Allah SWT. Akan disediakan jamuan di syurga setiap kali seorang Muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan solat, baik daripada waktu pagi maupun di waktu petang, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa berangkat ke rumah Allah pada waktu pagi atau petang, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di syurga setiap kali datang pada pagi dan petang hari. Subhanallah. Datang pagi, Allah sediakan satu jamuan di syurga. Datang petang, Allah bagi satu jamuan di syurga Allah. Nanti di syurga Allah, kan, kita akan dapat insyaAllah. Mereka juga akan berselawat kepada orang yang mengerjakan solat, orang yang berada dalam rumah Allah selama mana ia masih lagi tetap berada di tempat solatnya. Kan? Duduk dalam rumah Allah kekal sehingga keluar dari rumah Allah, malaikat akan sentiasa berselawat ke atas kita. Malaikat akan sentiasa mohon keampunan ke atas kita. Menunggu solat merupakan ribah, yakni perjuangan pada jalan Allah. Kita duduk menunggu-nunggu solat ni merupakan perjuangan pada jalan Allah SWT. Pahala orang yang berangkat menunaikan solat sama seperti pahala orang yang mengerjakan haji dengan ihram. Kan, subhanallah, besarnya pahala orang yang berangkat melangkah kakinya ke rumah Allah SWT. Seterusnya, seseorang yang telah bersuci lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan solat, dia akan selalu berada dalam keadaan solat sampai dia kembali. Pemergiannya ke masjid dan kepulangannya tetap diberi pahala oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang di antara kalian berwuduk di rumahnya lalu ia pergi ke masjid, dia akan selalu berada dalam keadaan solat sehingga dia pulang. Oleh itu hendaklah dia tidak mengatakan begini, baginda pun menjilangkan jari-jarinya. Hadis riwayat Uzaimah dan Hakim. Maknanya orang yang berada dalam rumah Allah, janganlah dia masih lagi mempunyai sifat namimah, iaitu mengumpat orang, kata korang, kutuk korang, keji korang ataupun merosakkan ibadahnya ketika dia berada dalam rumah Allah dengan perkara-perkara yang lawa. Jadi selagi dia jaga perangai dia, tidak kata orang, tidak keji orang, jaga mulut dia dan berada dalam keadaan suci, setiap ingat kepada Allah SWT, maka sepanjang dia berada dalam rumah Allah, sepanjang dia pergi sehingga dia balik, semua itu dikira mendapat pahala oleh Allah SWT dan dikira dalam keadaan solat sehingga dia kembali ke rumah Allah SWT. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah, golongan yang kedua yang mendapat doa para malaikat Allah SWT adalah orang yang berada dalam rumah Allah sehingga dia keluar daripada rumah Allah SWT. Kan? Jadi golongan itu. Kita ada 11 golongan semua sekali tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah yang lain itu kita sambung lagi. Terhadap 11 golongan yang doakan oleh para malaikat Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat tuan-tuan. Sebab doa para malaikat Allah SWT merupakan doa-doa yang sangat diperkenankan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk mendapat doa para malaikat Allah, dan kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan saleh, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sentiasa menunaikan solat kita dan istiqamah kita, termasuk juga solat-solat sunnah, termasuk juga solat-solat sunnah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal baik dan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah nanti, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami dalam mengingatimu, ya Allah. Wa syukrika, bantulah kami, tolonglah kami dalam mensyukuri segala nikmat yang kau telah anugerahkan kepada kami, ya Allah. Wa husna ibadatik, bantulah kami, tolonglah kami dalam beribadah segala amal ibadah kami yang kami persembahkan kepada-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan tergolong dalam golongan manusia yang rugi. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah. Ya Allah, Tuhan kami, ridhalah kami untuk memasuki syurga-Mu, ya Allah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar, dan rahmah kami daripada dimasukkan neraka, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira hadzal asr. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan pada diri kami pada hari ini, ya Allah, pada pagi ini, ya Allah. Dan berilah kebaikan kepada kami dalam bulan ini, ya Allah. Dan berilah kebaikan kepada kami dalam tahun ini, ya Allah. Allahumma ja'al awal yawm an-nahar salahan wa awsatahu najahan wa akhir salahan, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan hidup kami di dunia ini wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan hidup kami di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'a wa atub alaina مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله.